Halo teman-teman, ini pertama kalinya akun saya bikin video hunting. Kita coba lihat di minimarket setempat. Nah nih, Hot Wheels-nya masih keluaran lama. Yang depan aja nih kayaknya baru. Kita cek-cek. Wow, S2000. Belakangnya Mustang. Kayaknya saya lebih tertarik sama Honda S2000 ini. Cup-nya bisa dibuka. Harganya sekitar 55 ribuan ya. Lampu belakang detailnya bagus. Mesinnya juga ada detailnya. Menarik. Oke, kita ke kasir. Oke, kita sekarang ada di Next Minimarket. Kita lihat color shifter-nya. Oke. Gak ada yang VW. Wow, ternyata ada VW SP2. Ini keren. Ini harus dikoleksi ya. Saya belum pernah lihat mobil aslinya, tapi saya berminat untuk mengkoleksinya. Oke, masih banyak kayaknya tuh keluaran kart ini yang belum dikoleksi. Oke, sekarang ada di minimarket selanjutnya. Kita lihat lagi monster truck, ada yang menarik atau enggak. Itu enggak, kurang. Ini ada Batman, ada Challenger, drift car, Ultra Hot. Kita lihat ada Civic enggak ya? Ah, enggak mungkin, pasti udah disikat. Ya. Oh, kan enggak ada. Nah, mending kita tambahin koleksi VW ini nih buat temenin yang tadi. Kayaknya dari bentuk VW-nya sama kayak keluaran Flying Custom, cuman hanya beda cat aja ya. Velg-nya juga sama. Gak apa-apa deh. Ya, lumayan udah ada dua. Kita sikat VW-nya. Next, kita ada di minimarket selanjutnya. Kita lihat yang di bawah-bawah ya. Oh, ada ini udah sering lihat. Ah, ini udah punya. Tapi ini oke sih kalau kalian mau ambil Ford Escort. Bentuknya rally gitu. Rally look. Warnanya juga cam. Ini school apa ya? Wow, ada BMW kart ulang tahun ke-55 ya. Wah, ini sih harus diambil kayaknya. Patut untuk dikoleksi. Sikat deh, kita ke kasir langsung bayar. Masih banyak, ada 6 biji lagi tuh yang belum. Kebetulan baru punya satu nih kart. Oh no. Kita sekarang ada di Next Minimarket. Kita lihat apa koleksi minimarket ini. Ada Dodge Charger, Matchbox. Wah, menjreng banget warna pink. Ini apa sih? Aston Martin. Wow, BLR yang pernah berjaya. Avantasia. Pontiac GTO, keren. Lihat lagi, kita lihat. Oh, ini dia. Ini yang sering orang posting, Nissan Silvia Silhouette. Menarik kalau dilihat dari kalau udah dipegang gitu aslinya. Oke nih, dikoleksi. Kita langsung coba ke kasir. Oke, kita ambil ya buat koleksi, lumayan. Warna kuning. Cakep. Kita ada di minimarket selanjutnya. Kita nemu monster truck VW drag bus. Wow. Menarik. Ini sebenarnya bukan hot item ya. Orang-orang juga gak banyak yang cari. Tapi ini tuh termasuk keluaran lama juga yang bentuk drag bus gini nih. Di garasi ada yang seri reguler. Ini Corvette. Jadi monster truck. Yang suka Star Wars. Sepertinya kita ke kasir untuk bayaran satu aja ya. Cukup. Sekarang lagi ada di pom bensin. Ini mbaknya baru ngeluarin dari kerdus.
Kebetulan saya lihat ini nih, Mazda MX-5 Miata. Ada apinya tapi api perak gitu. Kalau kalian suka truk yang bisa ngangkat mobil tuh, bisa ambil hauler nih yang di bawah. Ah, coba lihat banyak ngeluarin apa. Oh, ini Miata yang belakangnya ada fairing dan ada Jaguar warna merah. Menarik. Harganya berapa? Oke, ini enggak deh. Ini juga enggak usah. Ada lagi enggak, Mbak? Mungkin kalau kalian main ke minimarket gitu, tanya kasirnya aja, siapa tahu dia ada yang belum digantung kayak gini, masih di kerdus. Wah, ini boleh sih diambil, kayaknya keluaran lama. Tapi gak apa-apa, saya kan suka koleksi VW juga. Ini ada, wih, Amerika, mobil Amerika nih, GMC. Tapi ceper gitu ya. Jaguar. Bagus. Ada dua. Kayaknya yang tadi aja ya, tiga item tadi. GMC, VW Beetle, dan Miata. Oke, kita ada di, sekarang bukan minimarket ya, kita ada di supermarket. Ini ada di bilangan Depok. Wah, nemu ini nih, Nissan Patrol. Keren. Yang biasa orang-orang posting. Ford warna merah itu menarik ya, sama Escort RS2000 dan Sierra. Dua Nissan Patrol dan satu Honda Super Cup. Wow. Kita sekarang ada di minimarket lagi. Wah, kali ini kita dapat di kasir. Kenapa taruh di kasir? Karena abangnya bilang banyak yang hilang. Oh no. Oke, kita bayar dua-duanya nih. Lumayan buat ngelengkapin kart VW. Kemarin udah punya dua. Dan ini dua lagi. See you. Bye.